Charlie Van Houten, vokalis setia band, memeriahkan opening ceremony Uniba Festival atau UFES 2023 di halaman gedung Cempaka Uniba Madura pada Minggu malam 19 Maret 2023. Suara Mas Charlie dan vibes konser mampu mengguncang Uniba Madura. Ribuan pasang mata mahasiswa Uniba Madura dan tamu undangan serasa dihipnotis dengan ikut bernyanyi dan cingkrak-cingkrak. Charlie menyampaikan konser tersebut pertama baginya tampil di Madura. Hal itu yang membuat mantan vokalis ST12 ini sangat antusias dan bersemangat. Halo, kami dari Setia Band, aku Charlie. Terima kasih banyak Uniba Madura ini sudah undang kami Setia Band dan teman-teman semua untuk bisa menghibur penikmat musik khususnya mahasiswa-mahasiswi di Uniba di Sumeneb, Madura. Pokoknya insya Allah kita akan menampilkan sesuatu yang terbaik untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi di Uniba. Dan ini pertama kalinya lagi kita main di kampus, di Sumeneb, bahkan mungkin di Madura nih. Jadi mohon doanya, semoga kehadiran kami bisa memberikan kebahagiaan semua. Sementara itu, Ketua Panitia UFES menjelaskan pilihan mengundang Charlie Setia Band guna memberikan hiburan sebelum perlombaan dimulai. Sasarannya kita memang mau mengambil artis yang ibu kota dalam artian dikenal banyak orang muda dan juga bisa menggemparkan teman-teman mahasiswa yang ada di terutama di Kabupaten Sumeneb. Taufik Hidayat, Syahid Bincitahidi, KTV Sumeneb melaporkan.